Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali dalam program Subuh Terkini Evarina TV. Bersama saya Angel Enggolan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu kembali menggelar Jaksa Menyapa. Pada program Jaksa Menyapa ini, Kejari Labuhan Batu perkenalkan pelayanan publik terbaru, yakni Si Abang Dikenal, yang merupakan bentuk pelayanan mengantar barang bukti ke orang yang berhak, setelah memiliki kekuatan hukum tetap, secara gratis. Melalui bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, Kejari Labuhan Batu memberikan pelayanan sepenuh hati dengan meluncurkan program siap antar barang bukti Kejaksaan Negeri Labuhan Batu atau Si Abang dikenal secara gratis. Kejari Labuhan Batu memberikan informasi kepada masyarakat melalui akun resmi media sosial miliknya, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara, di mana bidang PB3R Kejari Labuhan Batu terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sepenuh hati. Kegiatan yang dipandu oleh host Desi Ardita Rambe ini menghadirkan keynote speaker KASI PB3R Kejari Labuhan Batu, Ardiansyah Hasibuan dan Khairudin Nasution sebagai kasupsinya sebagai narasumber. Kepala Seksi Intelijen Kejari Labuhan Batu Firman Hermawan Simorangkir menyebutkan sesuai tupoksinya, selain melakukan pelelangan barang bukti yang dirampas untuk negara melalui KPKNL, sehingga menjadikan penghasilan negara bukan pajak, dan pemusnahan barang bukti yang dirampas negara untuk dimusnahkan. PB3R juga mengembalikan barang bukti kepada pemilik atau korban tindak pidana kejahatan secara gratis. Agar tidak terjadi kekeliruan pada masyarakat. Ini barang bukti ini sudah dimusnahkan. Kalau barang rampasannya di mana Jaksa Menyapa hari ini temanya penjemputan atau pengantaran barang bukti secara gratis kepada masyarakat yang atau ini memiliki barang bukti yang terlibat persoalan hukum. Pengantarannya itu dilaksanakan oleh petugas barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu. Apabila sudah menerima putusannya ingkrah dan barang bukti tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya, maka akan diantarkan secara langsung tanpa dipungut biaya apapun kepada pemiliknya berdasarkan putusan daripada pengadilan yang sudah ingkrah. Ini merupakan sebuah program daripada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu untuk setiap yang berperkara, barang bukti yang berperkara terhadap persoalan hukum, mereka berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ingkrah dapat menerima kembali barang bukti yang sudah awalnya digunakan untuk memberikan keterangan terhadap suatu perkara, maka akan diserahkan langsung kepadanya berdasarkan putusan pengadilan yang akan diserahkan kepada pemiliknya. Selain pengantaran barang bukti secara gratis berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ingkrah, PB3R Kejaksaan Negeri Labuhan Batu juga melakukan pelelangan terhadap aset-aset yang telah berkekuatan hukum tetap dirampas untuk negara. Maka akan dilelangkan melalui proses lelang pejabat KPKNL. Adapun barang bukti yang dikembalikan setelah memiliki hukum tetap diantaranya, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan perhiasan. Salah seorang warga memberikan apresiasi atas kinerja dan mengucapkan terima kasih kepada Kejari Labuhan Batu yang telah bersedia mengantarkan barang miliknya yang sebelumnya telah dicuri. Saya ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu yang telah jauh-jauh datang dari Kejaksaan Negeri Rantau Prapat ke Kampung Pajak Labuhan Batu Utara untuk mengembalikan barang bukti atas pencurian barang kemarin. Nah, saya ucapkan semoga Kejaksaan Negeri Labuhan Batu ke depan semakin melayani masyarakat dengan hati, inovatif, dan tulus bekerja melayani masyarakat. Terima kasih. Ujok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Evarina TV.
Baik pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Sumbu Terkini Eva Rina TV. Tetap saksikan program kami selanjutnya. Saya Jelenggolan, terima kasih dan sampai jumpa.